Terus yang ketiga, bagaimana manakala kok ada imam yang membaca Fatihahnya niku tajwidnya elek misalnya. Ini saya harus jelaskan betul biar tidak ada keegoisan dalam ibadah. Setunggal. Masalah rukun qauli itu memang harus disyaratkan le maca Fatihah niku dengan tajwid. Ukurannya pripun? Pokoke aja sampai ngowahi maknane Al-Fatihah. Contoh ngowahi makna niku misalnya hak jenengan waca kaf alkamdu ngowahi artine itu batal salatene owah. Nek sekedar hae ra patek sempurna sifatul hurufe ndak masalah. Ndak masalah. Ngoten. Lah terus andai kata memang terjadi imamen niku maca alhamdulillahi rabbil alamin ngarrahmanirrahim misale. Misalnya seperti itu. Lah iki kan saya mencontohkan sing sampai taghayyuril makna, sing sampai merubah makna. Maka nggih, bagi imamen niku kok imame mampune kaya ngono salate sah. Aja sampai yang faham, yang salah paham niku ngeten. Imam maca ngene salatmu rasa bagi dia sah karena mampunya seperti itu. Hanya nek ana makmum sing macane luwih bener iso maca alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Orang wae makna wajib khusus bagi makmum yang sudah masuk kategori seperti itu dan wajib mufaradhah. Wajib pisah, nek diteruske batal. Terus makmum liyane piye? Nek makmum liyane mampune padha karo imame sah. Ini adalah implementasi napa? Fattaqullaha mastata'tum. Takwa ibadah kalih pangeran itu menyesuaikan kemampuan kita. Nek mampune mancen ngono warung-warung tau ngaji misalkan, bagi dia tetap sah. Sing gak sah niku nek ana makmum sing luwih pinter, makmum yang seperti itu pinter macane luwih apik. Bagi makmum itu ndak sah. Paham nggih? Seperti itu. Tapi kalau hanya sekedar sing kurang niku sifatul huruf niku, mboten napa-napa. Misale ngeten. Alhamdulillah, alhamdu, alhamdu. Dalil Jawa itu sudah varian daripada dal ya sudah. Ndak apa-apa. Sementing orang ngowahi makna. Mboten. Qiraahnya fasad tapi tidak sampai membatalkan salat. Qiraahe rusak, wacane rusak tapi tidak sampai membatalkan salat. Yang repot niku sakniki ngeten perkarane. Makmum macane ngene, aku mau jamaah. Ini mau jamaahe karena bener-bener menjaga konstitusi ilmu, karena dia itu macane luwih apik, makmum dia enggak sah apa memang karena bukan hal itu. Contoh misale padha-padha ana imam liya, nggih. Macane padha imam sing dekne ora kanggo mau tapi ndelalah sing imam liya niki mau adine kangne wah nek kangku ora apa-apa sing imami nek wong liya lah hukum kok nek kangne ora apa-apa terus piye. Berarti itu bukan menjaga konstitusi ilmu tapi motif karena iri kok ora aku wae imami misalnya niku perkara agama mboten entuk gawe ngoten. Paham nggih maksud kula? Maka ketika kita menilai seperti itu delok teng atine. Awake dhewe iki amarga karena aku iri mergo imame dudu aku utawa dudu keluargaku apa memang karena ini saya berdasarkan ilmu, berdasarkan menjaga konstitusi ilmu. Nek berdasarkan menjaga konstitusi ilmu jenengan top setengah wali. Nggih. Nek gara-gara motif, gara-gara amarga ngopo kok dudu aku, ngopo kok dudu kae gara-gara srek mbek wonge jane bisa dimaklumi bacaannya, nggih. Itu berarti niku mboten wali tapi temawali. Temawali niku ala wazni tafa'ala. Maca wali. Wali-walian. Betul. Itu yang kedua. Jadi harus fair sama hukum niku. Lah kemudian yang kedua, andai kata benar jenengan menjaga konstitusi ilmu seperti itu, misalnya contoh ngeten. Misalnya Mas Dika imam, misal, karena saya paling tidak Mas Dika. Mas Dika imam, Mas Dika ini maca alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, malik yaumiddin, misalnya ngoten niku. Ngowahi makna tenanan. Lah terus saya bisa membaca lebih benar daripada Mas Dika yang sampai orang ngowahi makna. Ya sudah. Ini saya pakai bagi saya saja. Salat Mas Dika tetap sah, tapi saya tidak sah berjamaah atau makmum kepada Mas Dika. Terus kok saya kemudian ngomong karo Mas Adib? Mas Adib yang umpama le, masih macane pun saya tapi umpama kok iki padha le maca ya kamdu-kamdu ngoten niku, kula ora iso Mas Adib, ora sah makmum Mas Dika, ora sah salate, enggak bisa. Karena beban hukumnya saya dengan Mas Adib sudah beda.
Betul lho. Mau iki sing jikopral di jenderal kok taklife padha ora entuk. Paham nggih maksud kula? Ini adalah implementasi dari fattaqullaha masata'tum. Agama bukan hukum itu menyesuaikan. Nah, maka sekali lagi ya, niku harus ditanya di hati. Terus yang terakhir, masalah iku biji nguwai makna apa ora? Jangan pakai standar kita yang tidak tahu dengan ilmu tajwid. Gus standare kuro, standare wong sing ahli Quran. Nek ngene iki ki apa jenenge dal apa udu? Ngene iki hak apa udu? Malah makna apa udu? Lah nek nggo standar jarine ndak bisa misale ngeten. Umpama nggih, umpama. Kasus seperti itu saya makmum wah. Mas Jika ini belum memenuhi syarat. Misale napa nguwai makna, hak diwocok kaf. Sementara saya bisa membaca hak, saya tidak sah manakala saya makmum pada Mas Jika. Di saat itu juga saya mufarokoh. Terus Mas Adib inisiatif, oh kaya, apa Mas Tawas kaya kok mufarokoh, berarti kisulati rasa aku ya ora. Padahal Mas Adib juga ngomongnya, apa matanya jik misalnya alhamdu. Nggak boleh Mas Adib seperti itu. Kecuali kalau sudah sampai level icomoso, alhamdu bilhak, baru boleh seperti itu. Sakit dipahami, Mbak Ben? Nah, maka bagaimana hukumnya? Ya memang benar, kalau manakala kok ada membaca Fatihah yang bighairi atau yang sampai taghayyuril makna, itu nanti makmum yang bisa lebih baik membacanya itu tidak diperkenankan kedua atau bermakmum. Tapi kembali lagi, hal-hal semacam ini itu gali di hati panjenengan masing-masing. Ini hanya karena ego amarga imame dudu jenengan, amarga imame dudu wong tuane jenengan, amarga imame dudu sedulure jenengan jur ngono. Suatu waktu ndelalah nek misale kok sing imami adine apa kangne macane padahal ya padha wah nek iki sah wong adiku, repot. Maka harus pakai standar benar-benar ilmu. Andai kata memang sudah benar seperti itu ya sudah, mboten sah pengumuman kemana-mana. Oh, kayak sholatnya gak sah, kayak sholatnya gak sah. Taklifnya itu beda-beda beban hukumnya. Seperti itu. Kinten-kinten ngoten nggih. Ngoten Pak nggih.